welcome back to my YouTube channel dan juga aku Harinda aku balas tahu kalian urutan skincare malam hari yang cocok digunakan buat kalian masih remaja atau masih pemula menggunakan skincare. Dan di video hari ini aku juga bakalan praktekin satu persatu mulai dari awal sampai akhir. Dan agar kalian tahu bagaimana urutannya, makanya kalian harus tonton terus jangan lupa sampai habis dan jangan sampai ada yang di skip ya guys, oke? Jauh balas ke kalian urutan skincare malam hari yang cocok digunakan buat kalian masih remaja atau masih pemula menggunakan skincare. Untuk yang pertama adalah untuk micellar water. Dan untuk micellar water di sini yang bakalan aku pakai adalah dari produknya Pond's. Nama produknya adalah Pond's Vitamin Micellar Water yang variannya rose. Langsung aja aku bakalan pakai. Nah ini dia, aku sudah selesai membersihkan wajahku dengan menggunakan micellar water. Dan sebelum kalian tidur, kalian wajib banget membersihkan wajah kalian dengan menggunakan micellar water. Karena agar wajah kalian ini terbebas dari make up, kotoran, dan juga debu setelah seharian kalian itu beraktivitas. Dan untuk micellar water di sini selain digunakan untuk membersihkan make up, kotoran, dan juga debu, micellar water juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk wajah kalian, yaitu dapat digunakan untuk menghindari wajah kalian ini dari kekusaman dan juga dapat menghindari wajah kalian ini dari timbulnya jerawat. Nah, jika kalian sudah selesai membersihkan wajah kalian dengan menggunakan micellar water, untuk selanjutnya kalian wajib mencuci wajah kalian dengan menggunakan facial foam. Dan untuk facial foam di sini yang bakalan aku pakai adalah dari produknya Emina, yaitu adalah Emina Brickstuff Face Wash. Langsung aja aku bakalan pakai. Nah ini dia, aku udah selesai mencuci muka aku dengan menggunakan facial foam. Jadi sebelum kalian tidur, kalian juga wajib banget mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam agar sisa-sisa make up, kotoran, dan juga debu itu bisa terangkat. Selain itu juga facial foam bisa digunakan untuk melembabkan kulit kalian, mencerahkan, bahkan facial foam juga bisa digunakan untuk menghindari wajah kalian dari timbulnya jerawat. Nah ini dia, udah selesai mencuci muka aku dengan menggunakan facial foam. Untuk selanjutnya aku bakalan menggunakan toner. Untuk toner di sini yang bakalan aku pakai adalah dari produknya Sambaimi. Nama produknya adalah Galactomyces Fear Vitamin C Glow Toner. Kalian bisa menggunakan toner yang kalian punya, atau buat kalian yang masih ingin menggunakan toner, kalian bisa membeli toner yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian dan juga jenis kulit kalian. Langsung aja aku bakalan aplikasikan ke muka aku. Nah ini dia, udah selesai memakai tonernya di wajah aku. Dan buat kalian belum tahu apa saja sih kak pentingnya dari toner ini, toner mempunyai manfaat yang sangat penting untuk wajah kalian. Bisa digunakan untuk menyeimbangkan pH kulit, mencerahkan, mengenyalkan, melembabkan kulit. Bahkan toner juga bisa digunakan untuk mengecilkan pori-pori wajah kalian dan juga mencegah terjadinya jerawat. Dan setelah aku menggunakan toner, lanjut aku bakalan menggunakan serum. Tetapi untuk serum di sini aku peruntukkan buat kalian yang sudah berusia 20 tahun ke atas. Dan buat kalian yang masih berusia 20 tahun ke bawah, kalian bisa skip step aku kali ini. Untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan aplikasikan ke wajah aku. Nah ini dia, udah selesai mengaplikasikan serumnya di wajah aku. Dan buat kalian belum tahu apa saja sih kak pentingnya serum, serum ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk wajah kalian. Serum dapat digunakan untuk menutrisi kulit wajah kalian, melembabkan, mencerahkan, mengenyalkan. Bahkan serum ini dapat digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat, flek-flek hitam, bahkan bisa digunakan untuk menyamarkan garis-garis halus pada wajah kalian. Dan setelah selesai aku menggunakan serum, lanjut aku bakalan memakai moisturizer. Tetapi jika kalian ingin memakai krim malam kalian pun juga boleh. Dan untuk moisturizer di sini yang bakalan aku pakai adalah dari Aloe Vera Gel Herboris. Langsung aja aku bakalan pakai. Nah ini dia.
dia udah selesai memakai moisturizernya. Jadi buat kalian yang ingin memakai krim malam kalian pun juga boleh, atau buat kalian yang ingin memakai moisturizer seperti punya aku ini pun juga boleh. Tetapi untuk diri aku pribadi, aku lebih suka memakai aloe vera gel dari Herborist ini sebagai sleeping mask, kemudian aku diamkan semalaman. Dan untuk pagi harinya bisa kalian rasakan sendiri, wajah kalian itu bakalan terasa lebih kenyal, lebih cerah, dan juga terlihat lebih glowing. Jadi itu dia adalah urutan skincare malam yang cocok digunakan buat kalian yang masih remaja atau masih pemula menekan skincare. Jadi gampang banget kan, dan jangan sampai salah lagi ya guys. Jadi itu aja video kali ini, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna buat kalian semua. Dan jangan lupa dengan video ini, jangan lupa like, dan buat kalian yang ada request untuk video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video selanjutnya, thank you for watching, bye-bye.